Puluhan warga Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat keracunan saat berbuka puasa. Diduga mereka keracunan menu berupa tahu saat berbuka. Korban dilarikan ke puskesmas untuk menjalani perawatan. 20 orang warga Desa Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak dan Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Subang mengalami keracunan. Warga merasakan mual dan muntah sesaat setelah memakan tahu dalam acara berbuka puasa. Tahu bulat yang dikonsumsi didapat dari pedagang yang berjualan keliling kampung. Kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan ini. Sampai saat ini sudah tercatat 20 orang. Juga di Puskesmas Kasomalang 7 orang, di sini sudah 13 orang. Dugaan keracunan dari makanan tahu. Sudah ada yang diperiksa kasus keracunan. Sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan karena penjualnya juga informasi dari masyarakat mobil yang baru berjualan baru selewat ini.